Halo, kamu pernah merasakan betapa susahnya nyari kerjaan setelah lulus sekolah? Kali ini kita akan bercerita tentang Aji, seorang pemuda lulusan STM yang membuka kedai kopi di pinggir sawah. Kalau yang ini berapa? Kalau ini buat 1.200.000 cukup nih. Udah aman dagangannya atau gerobaknya doang? Udah aman. Oke. Motor udah ada ya? Udah ada. Oke. Beli tremos, peralatan kopi itu 1.295.000. Artinya itu udah bisa jalan dengan segitu. Ya. Nah, ini peralatan perang si Aji. Ada kompor gas, ada termos air panas, dan ada es batu satu termos. Karena banyak juga yang pesen es. Halo bos, beli apa di sini tadi? Biasa. Apa? Nyore. Nyore ya. Menikmati teh di sore hari. Nah, yang bikin Mas Darko suka di sini apa nih? Sebagai suasana customer. Kampungan. Oke, okay. Terus juga nih. Cita rasa tehnya yang nikmat. Mantep. Oleh pengusaha muda, anak muda pantang menyerah katanya. Siap. Oke, Om Darko, makasih ya. Oke, siap. Yo, ini lihat nih. Udah habis berapa tempe, nasi kucing apa nih? Tetap semangat, hidup harus selalu disyukuri apapun yang terjadi. Nah, oke, lanjut. Yang bikin Mas, jangan lupa teman-teman nanti mampir ya di kopi Bang Aji, kopi pinggir sawah Bang Aji. Nah, nggak mahal, keren, bisa menghidupi orang banyak, bisa menyemangati orang. Oke, makasih.